Baiklah, saat ini kita akan belajar cara mengatasi masalah pada Microsoft Excel, khususnya masalah cannot run the macro. Jadi cara mengatasinya, klik pada icon Excel, kemudian pilih Excel option. Selanjutnya klik pada Trust Center, kemudian Trust Center setting. Kemudian pada macro setting, klik pada enable all macros. Kemudian centang pada trust access to the VBA project object model. Kemudian klik OK. Dan klik OK lagi. Oke, kita coba. Oke, ternyata belum bisa. Jadi masih ada pesan cannot run in the macro. Oke, solusi yang kedua, untuk yang solusi kedua, klik pada Save As. Kemudian untuk Save As tipe, pilih tipe Excel Macro Enabled Workbook. Oke, kemudian kita klik tombol Save. Selanjutnya kita tutup dulu lembar kerja. Kemudian kita buka kembali. Oke, ini yang disimpan dalam bentuk file makro. Oke, kita buka. Kita lihat. Oke, ternyata sudah jadi. Kita sudah bisa menggunakan tombol yang kita buat tadi dan sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, demikian tutorial cara mengatasi cannot run the macro. Semoga bermanfaat.